Assalamualaikum guys, selamat kembali ke channel YouTube Komrad. Video kali ini aku nak review satu gaming mouse daripada Mechanite, iaitu Mechanite M830. Ha, yang ni dia. Aku dah pakai gaming mouse ni dalam 1 bulan lebih macam tu. Aku guna untuk main game, buat kerja dengan menggunakan gaming mouse ni. Jadi dalam video ni, aku akan review berdasarkan apa yang aku gunalah. Best ke tak best, aku akan bagi tahu dekat korang. Disclaimer siap-siap, gaming mouse ni memang diorang hantar untuk aku review, tapi dekat sini walaupun dia orang hantar untuk aku review, aku akan bagi tahu lah apa yang best, apa yang tak best dekat korang. Jadi jom kita tengok apa yang ada dalam kotak. Inilah dia punya packaging, Mechanite punya design, memang sama dengan keyboard yang aku pernah review dah sebelum ni. Warna hitam, pasal ada purple-purple sikit, tapi sekarang ni tengah berkilat. Jom kita buka dulu plastik dia. Okey, dia punya kotak macam ni. Mac, pasal dekat sini kita boleh tengok lah dia punya logo, lepas tu benda yang aku dapat lah. Wireless mouse yang aku dapat ni adalah M830. Dia ada satu lagi 820. Yang tu bukan RGB, yang ni RGB. Dekat bahagian sisi dia punya logo Mechanite. Dekat bahagian sisi ni lah dia punya detail. Dekat bahagian sisi ni dia punya key feature dia. Dan dekat bahagian sini QR code untuk contact diorang kot. Aku pun tak pasti. Dekat sini logo, belakang ada pattern macam ni. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Pertama sekali korang akan dapat dia punya manual book lah. Dia punya manual dengan kad yang mengatakan QC pass ni, quality check pass. Lepas tu kabel Type-C. Dia siap go plated dah. Yang dia punya panjang ni dalam 1.5 meter ataupun 2 meter lah kot. Boleh tahan panjang. Dan dia dah go plated. Ada logo Mechanite dekat situ. Ni pun sama. Yang gold plated. Dan wire dia ni jenis yang lembut punya. Jadi kita akan tengok dengan lebih detail. Lepas tu korang akan dapat pump cover extra. Yang solid punya. Extra. Okay. Dan last kali, mouse itu sendiri. Nice. Ni yang honeycomb punya. Dia boleh tukar kepada yang solid punya. Korang boleh tukar. Jadi itu apa yang ada dalam kotak. Jom kita review. Desain untuk gaming mouse ni diinspirasikan daripada bentuk ikan pari. Ya, dekat sini dia ikut ikan pari yang nama devil fish macam tu. Dia macam ada sesungut dekat bahagian depan. Jadi dari segi desain memang dia seakan-akan ikan pari. Aku boleh nampak dia punya desain tu dekat gaming mouse ni. Dekat bahagian belakang, dekat bahagian palm rest tu, dia seperti sirip ikan pari. Dekat bahagian butang kiri kanan tu seakan-akan sesungut ataupun mulut ikan pari. Ya. Jadi dari segi desain memang sangat cun. Aku suka desain yang macam ni. Nampak unik lah, nampak berbeza sikit daripada gaming mouse yang lain. Pemilihan warna untuk gaming mouse ni, Mechanite telah menggunakan dua tone warna, iaitu gunmetal dengan black. Dekat gaming mouse ni terdapatnya 3 lampu RGB. Pertama sekali dekat bahagian scroll, boleh ditukar color dekat software, dan satu lagi dekat bateri LED indicator dia tu. Tapi yang ni tak boleh tukar color lah. Dia just ada 3 biji lampu dekat situ. Dan satu lagi last dekat bahagian skirt, ataupun aku panggil ni dekat bahagian sirip, sebab dia ikan pari ya. Dekat bahagian sirip belakang tu, LED strip tu, boleh ditukar color juga. Jadi ada 3 lampu RGB dekat gaming mouse ni. Bentuk untuk gaming mouse ni adalah ambidextrous. Walaupun dia ambidextrous, aku tak tahu nak cakap full ambidextrous ke tak, sebab dia punya button ataupun side button dia hanya berada di bahagian kiri saja. Dekat bahagian kanan dia tak ada button, dia just ada logo Mechanite tu dibuat seakan-akan button. Jadi aku nak cakap dia full ambidextrous pun macam ambidextrous lah, disebab dia symmetrical punya bentuk. Jadi kalau korang pakai tangan kiri pun boleh, tangan kanan pun boleh. Cuma button dia hanya ada dekat bahagian kiri sahaja. Gaming mouse ni juga sesuai untuk korang yang pegang mouse tu jenis palm grip, claw grip ataupun thick grip. Dia sesuai sebab dia punya size ni tak besar sangat, tak kecil sangat. Dia sedang-sedang sahaja. Lepas tu dia punya palm cover ni boleh ditukar. Kalau contoh korang tak suka yang honeycomb ni, korang nak pakai yang solid, boleh tukar sebab dia ada magnetik sahaja. Korang jangan cabut, pasang balik. Dalam masa yang sama, bila korang buka palm cover tu, korang boleh simpan korang punya dongle dalam compartment yang dia sediakan lah. Jadi dekat sini, dia punya dongle tu untuk hilang kurang lah, sebab dia ada tempat untuk simpan korang punya dongle tu. Jadi baguslah dekat sini. Berat untuk gaming mouse ni, Mechanite cakap adalah 85 gram. Dekat sini aku timbang dalam 90 gram macam tu. Adakah dia punya palm cover ni ada main peranan juga? Solid macam mana? Honeycomb macam mana? Dekat sini aku timbang lebih kurang sama je, 90 gram juga. Lepas tu aku buang dia punya dongle, aku letak kat luar. Dia punya berat kuranglah dalam 2 gram macam tu. Jadi ringan lah. Gaming mouse ni memang aku boleh cakap memang sangat ringan. Jadi kalau korang nak mouse yang ringan, ni salah satunya. Terusnya dekat gaming mouse ni terdapatnya 5 physical button. Kiri kanan, scroll button dan side button lah. Ada 2 side button.
Setiap button yang ada dekat gaming mouse ni boleh di custom menggunakan software yang diorang sediakan. Dekat bahagian bawah terdapat dua switch, iaitu switch untuk tukar mode connection dia daripada USB kepada dongle 24GHz dan satu lagi 24GHz tanpa RGB. Dan satu lagi switch untuk korang tukar dia punya DPI. Dia ada 8 level DPI. Dia punya mouse feet dekat mouse ni aku tak tahu dia pakai brand apa, cuma aku tengok dan aku rasa ni seakan-akan mouse feet yang ada dekat aku punya Asus yang aku pernah review tu dipakai macam Teflon, seakan-akan Teflon jugalah. Dan last kali dia menggunakan sensor daripada PixArt PNW335. Secara keseluruhan, build quality yang ada dekat gaming mouse ni aku boleh cakap memang bagus lah, memang solid lah. Walaupun dia menggunakan material jenis plastik, tapi bukan plastik yang cikai-cikai, ni plastik yang agak bagus. Dan dia punya tekstur yang ada dekat gaming mouse ni, dia menggunakan matte dekat bahagian metal, glossy dekat bahagian hitam. Cuma dekat bahagian hitam ni aku macam spoil sikit lah, kalau dia buat semua matte bagus lagi lah. Dekat sini yang dekat bahagian hitam ni dia akan lekat fingerprint dengan berpeluh-berpeluh bila korang guna mouse ni dalam jangka masa yang panjang, dia jadi berminyak sikit lah. Korang kena rajin cuci sikit, di situ dia yang kurang sikit lah. Overall build quality aku boleh cakap memang cun, memang sangat solid, sedap dipegang. Jom kita sembang specification yang ada dekat gaming mouse ni. Gaming mouse ni dia ada dua mode connection. Satu menggunakan wire, yang ni memang normal punya, korang jangan cucuk wire ataupun kabel yang dia orang sediakan dan sambung dekat korang punya PC, tak perlu fikir nak charge ataupun habis bateri. Dan satu lagi mode yang kedua dia adalah wireless lah, menggunakan dongle 24GHz. Dekat sini dia punya dongle ataupun menggunakan wireless ni korang boleh pilih nak guna dia aktifkan RGB ataupun korang nak guna dia tanpa mengaktifkan RGB. Kalau korang tak aktifkan RGB, dia punya bateri tu tahan dengan lebih lama. So yang digunakan untuk gaming mouse ni, dia menggunakan Omrosui yang dia punya lifespan sampai 30 juta klik. Jadi okey lah untuk gaming mouse ni, aku rasa aku main pun tak ada masalah juga, tak rasa problem pun bila korang klik mouse ni. Sensor yang digunakan untuk gaming mouse ni, dia menggunakan sensor daripada PixArt iaitu PNW335. Ni adalah salah satu sensor yang agak bagus yang ada dekat pasaran lah. Dia adalah sensor high performer yang kau boleh dapat yang ada di pasaran. Poly rate untuk gaming mouse ni, dia boleh support sampai 1000Hz, tapi kau boleh ubah lah dia punya poly rate ni kalau kau nak pakai 125Hz ataupun kau nak pakai 250Hz ataupun kau nak pakai 500Hz, kau boleh ubah dekat software. Jadi dekat sini plus point dekat Mechanite. DPI untuk gaming mouse ni dah support sampai 16,000 DPI dan dia ada 8 level, jadi kau boleh custom untuk level yang macam mana, nak slow ke lambat ke, kau boleh custom dengan menggunakan software. Dan dia punya lampu indicator yang mengatakan DPI apa yang korang pakai tu, korang boleh custom juga dekat software daripada Mechanite. RGB yang ada dekat gaming mouse ni aku boleh cakap tak terang sangat, tak gelap sangat, dia just nice. Cuma kalau korang mencari gaming peripheral ataupun gaming mouse yang mempunyai lampu RGB yang terang, gaming mouse ni bukan dalam kategori itu. Jadi korang kena pilih gaming mouse lain lah. Dekat sini dia punya lampu RGB ni boleh di custom menggunakan software ataupun korang nak pakai mode yang dia sediakan pun ada juga. Dia ada 8 mode lampu ke semuanya. Semuanya boleh di custom menggunakan software Mechanite. Bateri performa yang ada dekat gaming mouse ni aku boleh cakap agak bagus sebab dia punya kapasiti bateri adalah 1000 mAh. Kalau korang guna gaming mouse ni non-stop dengan lampu RGB tertutup, dia mampu bertahan selama 120 jam ataupun 5 hari kepenggunaan lah. Tu guna secara direct. Kalau korang guna secara normal, dia mampu bertahan selama 15 hari. Kalau penggunaan aku, kepenggunaan aku, aku dah guna gaming mouse ni sebagai aku punya daily driver, dia mampu bertahan selama 2 minggu. Aku guna untuk main game, buat kerja macam tu. Dan satu lagi benda yang best dekat gaming mouse ni, kalau korang tak gerakkan gaming mouse ni, dia tak dapat apa-apa signal dalam masa tertentu, dia akan automatic dalam mode sleep lah. Jadi dia akan menjimatkan korang punya bateri. Gaming mouse ni dia mempunyai software dia sendiri, korang boleh download dekat link yang aku sediakan. Cuma dekat website dia tu, dia bahasa China lah. Korang kena pakai translator untuk tukar ke English. Tapi senang je, korang just cari
Mekanik M380, kau akan jumpa lah dia punya software ni dalam bahasa Inggeris, jangan risau. Bila kau dah buka software dia, kau boleh tengoklah dia punya interface ni sangat simple dan clean macam tu. Dan dalam software ni, kau boleh ubah dia punya button, kau boleh custom setiap button yang ada dekat gaming mouse ni. Lepas tu kau boleh set up dia punya profile. Lepas tu kau boleh ubah dia punya lighting effect yang 8 mode ke, kau nak pakai static ke, kau boleh ubah dekat situ. Lepas tu kau boleh tukar dia punya DPI. Dekat DPI ni kau nak set dia punya 8 level tu macam mana, kau boleh ubah dia punya color pun, kau boleh ubah. Lepas tu kau boleh ubah dia punya parameter, sensitivity mouse dan macam-macam lagi. Dan last sekali kau boleh setting dia punya makro. Gaming mouse ni support makro. Dan setiap benda yang kau dah ubah tu, kau just save, dia akan simpan dalam onboard memory yang ada dekat gaming mouse ni. Jadi bila kau dah save, kau cucuk dekat PC lain pun, dia tetap berfungsi sama juga. Tak perlu buka software. Feedback aku setelah 1 bulan lebih menggunakan gaming mouse ni, aku boleh cakap aku memang enjoy menggunakan gaming mouse ni. Dia punya size pun ngam-ngam dekat aku punya tangan. Kau boleh tengok ni. Sebab aku punya pegang mouse ni style palm grip. Memang ngam-ngam aku punya tangan dengan aku yang tak besar sangat ni. Okay. Lepas tu dia punya texture pun okey. Yang atas ni cuma aku tak suka dia punya glossy kat tepi ni lah, yang akan lekat fingerprint dengan minyak tu. Kat sini mungkin dia boleh tambah baik untuk model akan datang. Jadi benda yang aku tak suka pula, bila bateri indicator ni dah dekat 1% ataupun 1 bar yang dekat belakang ni, dia memang useless. Dia tak boleh nak digunakan. Dia memang akan ada putus-putus ataupun kau tekan dia jadi delay dekat 1 bar ni. Kalau bateri dalam 2 bar yang 3 bar ni memang tak ada masalah. Kau boleh enjoy menggunakan gaming mouse ni. Satu lagi benda yang aku tak suka, dia punya DPI button berada di bawah. Jadi kalau kau nak tukar DPI button, kau kena angkat mouse tekan butang tu. Jadi macam tak convenient sikit lah. Susah sikit lah. Kalau kau nak pakai sniper, kau nak turun dia punya DPI, kau kena angkat mouse dulu. Jadi macam tak syok lah sikit, tu je lah yang aku kurang suka. Adakah berbaloi untuk korang beli gaming mouse M830 daripada Mekanik ni? Aku boleh cakap memang berbaloi. Sebab apa? Selama aku guna 1 bulan lebih ni, dia punya performance memang okey lah untuk aku main game, untuk buat design, untuk buat editing, untuk main Photoshop. Memang okey dia punya mouse ni, precise sahaja. Lepas tu dia punya design pun cun. Cun gila. Dan dia punya size ni untuk tangan Asia macam aku ni, nak kata besar pun tak, nak kata kecil pun tak, memang okey lah untuk tangan aku ni. Dan aku punya cara pegang ni, aku guna palm grip punya style. Jadi okey lah. Dan dia punya harga pun mampu milik, hanya RM139 sahaja. Kau boleh beli dekat Lazada, link aku dah sediakan. Dan dia punya software pun memang okey, dia boleh custom macam-macam. Kau boleh setting dia punya makro, lampu pun kau boleh ubah. Jadi berbaloi lah untuk dia beli. Dan satu lagi, sebenarnya aku dapat dua mouse ni. Satu ni aku dah buka untuk aku review dan share dekat korang, yang untuk aku punya aku dah guna dah. Dan satu lagi tak buka lagi ni. Maksudnya apa? Maksudnya ada giveaway lah. Aku akan buat giveaway. Jadi macam mana nak menang gaming mouse ni, ataupun korang nak gaming mouse ni, kau just follow aku punya TikTok. Comrade dah ada TikTok. TikTok tu nama dia comrade.my. Kau boleh cari dekat TikTok tu. Kau follow, nanti aku akan pilih pemenang lah. Walaupun tak upload lagi konten dekat TikTok tu, akan ada konten dekat TikTok ni pada masa akan datang, insyaAllah. Dalam masa mungkin minggu depan aku buat TikTok baru, konten kat TikTok pula, aku tak tahu. Tapi follow aku punya TikTok dan aku akan pilih lah pemenang tu. Siapa yang follow sahaja. Jadi itu sahaja perkongsian video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe dan lonceng agar korang tak terlepas konten-konten yang menarik. Dan bye-bye. Dah nak subuh dah. By the way, sekarang ni pukul 5.52 pagi. Aku tak tidur lagi. Bye-bye.